Seto Nurdiantoro pastikan PSS Sleman siap bangkit di markas Madura United. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro mengklaim timnya siap bangkit saat bertamu ke markas Madura United. Kedua tim saling berhadapan di Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura pada Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Pertandingan itu penting, sangat penting bagi Super Elang Jawa, pasalnya, tim asuhan Seto Nurdiantoro belum meraih kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir. Seto mengatakan, kondisi ini berbanding terbalik dengan Madura United. Kondisi PSS berbanding terbalik dengan Madura United, saat kami masih dililit serangkaian kekalahan, Madura United baru saja memenangi laga di kandang lawan. Ini tentu juga ada perbedaan dalam motivasi dan kepercayaan diri pemain, kita benahi fokus, konsentrasi juga kepercayaan diri pemain untuk laga nanti, kata Seto dikutip dari laman resmi Liga 1, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Walau baru saja meraih kemenangan, Madura United akan kehilangan beberapa pemainnya karena cedera, Seto berharap timnya bisa bermain lepas dan memutus rangkaian hasil minor. Mereka punya rasa percaya diri yang lebih, mudah-mudahan kami bisa main lepas dan bisa memperbaiki apa yang jadi kelemahan kemarin, tukasnya.